Apa ada yang menyuruhmu? Hah? Kenapa leherku masih sakit saat kamu tarik tadi? Ya sudah, kami ingin jalan-jalan. Ingat, kalian tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Sebentar, Gun. Selamat tinggal. Ayo. Jadi apa rencana, Guru? Bagaimana kita keluar dari sini, Guru? Itu urusan nanti. Yang terpenting sekarang, aku harus menjalankan tugasku dulu. Guru, apakah Guru yakin sekarang waktu yang tepat? Aku juga kurang yakin, Hida. Tapi aku harus menjalankan tugas ini. Hati-hati, Guru. Siapa dia? Tenang. Rasa sakit itu tak akan lama, hanya sebentar. Ada apa kamu kesini? Aku datang kesini untuk membunuh. Guru! Ya, memang sudah menjadi ajalku mati di tanganmu, manusia. Siapa kamu sebenarnya? Oh. Kamu mau membunuhku, tapi kamu tidak kenal siapa aku. Apa ada yang menyuruhmu? Hah? Kenapa leherku masih sakit saat kamu tarik tadi? Bertanya lagi. Betul-betul kamu tidak mengenalku? Hah? Kulitku memang beracun. Apa? Beracun. Kulitku memang beracun. Itulah alasannya kenapa aku dikurung di tempat ini. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku mendapatkan tugas khusus untuk membunuh. Yang aku tanya, siapa yang menyuruhmu, manusia? Hah? Maaf. Aku tidak bisa memberitahukan hal itu padamu. Kita mulai sekarang. Terima kasih kepada Prabu Giripati dan Ratu Branga karena telah menyelamatkan Keraton Segoro Kidul. Tentu saja itu urusan mudah. Mohon ampun. Lalu bagaimana dengan belenggu yang ada di tangan Kanjeng Ratu? Oh iya. Aku hampir lupa. Padahal tadi aku sudah melihatnya. Tenang, aku akan bebaskan. Ya. Bagaimana mungkin bisa semudah itu? Tentu saja mudah. Karena yang meredam belenggu khusus itu adalah kesaktian. Lalu bagaimana bisa yang degeneng mendapatkannya? Oh iya ya. Sudah. Tidak usah dibahas lagi. Lebih baik kita langsung ke ruang sidang. Mari.
Kalian bukan raja dan ratu kami! Kalian penjahat! Kamu ya! Kalian yang pengkhianat! Sayangnya aku terbelenggu. Kalau tidak aku habisi kalian! Sudah tak berdaya! Masih saja banyak bicara! Ah, kembali ke barisan! Ayo teras! Bilang kulitku beracun, kenapa kau sentuh aku, manusia? Kau memang hebat, manusia. Celaka. Hampir tidak ada kesempatan. Bagaimana aku bisa memanggil kekuatan Prabu Akasa? Sungguh konyol, manusia. Kau mau membunuhku dengan sebongkah batu? Sungguh-sungguh meremehkanku! Akhirnya guru sudah berubah. Habisi dia, guru. Guru memang hebat!